niat itu nomor siji. Niatmu mbok toto apik, insyaallah perjalanan hidup nanti. Lagi diniati cara niat. Niat kawin, ibadah derekno lampahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kiat supaya kowe iso awet apik bukan hanya dengan bojo tapi dengan siapa saja. Nomor siji, cateti, kowe tetepo dadi menungso, tegese bojomu dudu malaikat apa meneh setan. Nek malaikat ora tahu salah, setan ora tahu bener. Nek menungso iso bener, iso salah, iso iling, iso lali. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada khilaf, ada kelupaannya. Dan persyaratan pernikahan itu sendiri, alhamdulillah sudah siap dan komplit di depan kita. Rukun nikah ada 5. Nomor 1, adanya calon pengantin laki-laki, yakni Eko Tahyono bin Dwi Purwanto, tempatan tanggal lahir di Sungai Bulu, tanggal 15 bulan tanggal 15 bulan 1 2002. Alamat Jalan Mawar, Riau, Sungai Bulu. Rukun nikah yang kedua adanya calon pengantin perempuan, yakni Yu Yung ya, kan di sini. Tulisannya di sini Pak Iye. Iya, Iye. Yupita Mei Lisa binti Wahyono, tempat tanggal lahir Desa Saranajaya, Budi. Somel Pak. Desa Saranajaya tanggal 7 bulan 5 2001. Ini sunah Rasul Muhammad SAW. Jadi lagi dengan pembicaraan wahai pembicaraan ya. Alamat Jalan Barambai Desa Rimbomulyo. Rukun nikah yang ketiga adalah wali nikah. Wali nikah ayah kandung, ayah kandung dari pengantin perempuan yakni Bapak Wahyono. Bapak kandung Pak Dewi. Tempat tanggalnya Brebes, Pak. Tanggal 5 bulan 5 1971. Alamat Jalan Barambai Desa Rimbomulyo. Rukun nikah yang keempat adanya 2 saksi laki-laki yang nantinya ikut menandatangani berkas pernikahan. Saksi yang pertama Bapak Samsudin dari Jalan Barambai Rimbomulyo. Ini kan Pak, ahli. Saksi kedua Bapak Wahyuri juga dari Jalan Barambai. Ini Pak ya. Dan kita bapak-bapak yang hadir nanti minta kiranya sekaligus minta kesaksiannya. Yang terakhir rukun nikah adalah ijab kabul. Ijab nanti dari wali nikah Bapak Wayama, kabul dari calon pengantin laki-laki. Yang terakhir sebagai syarat pernikahan dengan besar adanya mahar atau mas kawin bahan bahasa Arab, bahasa Indonesia mas kawin. Mahar yang diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon istrinya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Wahai Eko Tahyono bin Dwi Purwanto, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandungku Ibu Kai Melisa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ibu Kai Melisa binti Wahyono dengan mas kawin seperangkat dibayar tunai. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 20
Januari 2021, saya berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nikita Nisya binti Wahyono dengan baik, Mu'asyarah bin Mu'aruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sebagai berikut. Terus. Satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib padanya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4, memberikan tidak memberikan istri yang selama 6. Buat pasien kenanan, lu 4 membiarkan tidak memperbolehkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Kemudian dengan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Dari ngantar putusan dia. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengantin atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepada pengadilan. Coba tambah ya. Foto apa saya? Satu kepadanya. Terus kepadanya pengadilan. kepada pengadilan agama. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada badan amil zakat nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tebo, 20 Januari 2021. Suami kudu ngerti dalilmu mek dalile fakira dhewe-dhewe. Aja mbok walik-walik. Dalile wong wedok beda yo lan. Ali jalu kok amun beda cepeli fakira. Dalil sing ngurmati wong wedok cekel ana kowe. Bangsane dalil ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Sing mulya ana wong wedok iku namung wong sing mulya. Wong sing hina itu adalah orang yang hina perempuan. Hina. Mulya ana dalil coba ku dalil kowe, dalil cekelane. Oh.
nomor papat supaya awakmu iso ajek apik karo bojo, ajek sembahyang, ajek berjuang, ajek ngaji, segala macam cekeling. Ojo berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal tak kilani, ora iso adil sejak berpikir, tidak bisa istiqomah. Syarat adil istiqomah itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Nomor 5, ono kesulitan apapun, sekecil apapun, segede apapun, nyuwun karo Gusti Allah Ta'ala. Bagaimanapun kemampuanmu, hebatmu, jangan pernah lupa memohon kepada Allah Ta'ala.
Sallallahu alaihi wasallam.